3 parfum terbaru di tahun 2020. Saya pilihkan dari Bulgari. Buat kalian yang tertarik, stay tune. Dari Omnia terbaru 2020 ini saya punya yang tester Omnia Golden Citrine. Tapi walaupun tester jangan khawatir, karena aromanya itu sama persis dengan yang produk ini asli saya belinya. Bentuk dari Omnia Golden Citrine itu sama dengan Omnia yang sebelumnya, hanya berbeda di warna. Oke, ini Golden Citrine warnanya yellow dan warnanya itu cakep banget, saya suka. Ini dari warna saya udah membayangkan aromanya itu pasti fresh, pasti ada sedikit fruity-nya. Dan memang benar ini kalau di awal penyemprotan ini aromanya, sebentar saya coba semprotkan ya. Yes. Ini dia di awal penyemprotan kalian akan merasakan aroma dari apa, Sicilian Mandarin, itu sejenis jeruk juga, kemudian sama aroma white peach. Nah, nanti di middle-nya itu setelah 1 jam pemakaian baru mulai berasa aroma yasminnya, tapi yasminnya itu dia nggak tebal, dia yasminnya itu soft, ringan. Dan untuk saya yang nggak suka aroma yasmin yang berat, ini masuk banget. Kemudian selain yasmin, di middle notes-nya itu ada ilang-ilang. Nah, ilang-ilang ini yang membuat aroma aroma orange-nya itu jadi lebih enak untuk saya. Jadi campuran dari fruity-nya itu dicampur dengan ilang-ilang dan sedikit yasmin, jadi lembut banget. Lembutnya itu yang fresh, fruity-nya nggak begitu berasa sebenarnya. Ini fruity-nya tuh tipis, jadi aroma flower-nya justru berasa. Dan floral-nya itu cenderung ke ilang-ilang daripada ke yasminnya. Dan ini tuh enak banget dipakai sehari-hari, aroma yang feminin, aroma yang fresh. Nanti kalau di dry down-nya ini akan berasa sedar sama benzoin. Nah, tapi benzoin sama sedarnya pun juga nggak berat aromanya, masih aroma floralnya yang mendominasi. Dan kalau di saya malah lama-lama itu aroma powdery jatuhnya. Nah, parfum ini sudah bisa kalian beli di toko online maupun offline. Ini size-nya 65 ml sama seperti Bulgari Omnia sebelumnya, dari yang kristalin, amethyst, coral, kemudian apalagi ya, jade dan lain-lain, itu sama semuanya 65 ml. Kemudian untuk usia ini bisa dipakai untuk umur dari remaja sampai dewasa, jadi ini aman. Dan ini adalah parfum yang versatile, bisa dipakai dari pagi sampai malam. Nah, untuk longevity-nya saya pakai di kulit sama baju, kombinasi itu awet sampai 5 jam. 5 sampai ke 6 jam itu 6 jamnya sudah tipis. Dan Omnia ini adalah EDT, jadi eau de toilette. Ini bukan EDT. Jadi aromanya pun juga enggak yang kuat sekali, ini aroma yang soft, yang feminin. Jadi buat kalian yang feminin yang biasa pakai Bulgari Omnia, pasti kalian tahu SPL dari Bulgari Omnia. Nah, sampai di sini dulu review parfum Bulgari Omnia Golden Citrine. Semoga review hari ini bermanfaat buat kalian yang penasaran ingin membeli parfum Bulgari Omnia Golden Citrine. Nanti saya taruh link pembelian di description video hari ini. Terima kasih untuk support sampai hari ini.
kita ketemu lagi di review part selanjutnya. Sampai jumpa, sukses, salam wangi, dan bye-bye.